Selalunya kaum wanita, isteri je yang buat luahan. Kali ni aku rasa aku nak kongsi tentang kisah aku. Aku ni kahwin masa tahun ketiga belajar. Isteri aku pun budak universiti yang sama juga. Tapi masa isteri aku ni tahun kedua, kira dia junior aku lah. Ni sebelum aku teruskan, aku nak pesan kat lelaki terutamanya. Korang kalau nak pikat nak dera orang, biarlah ada matlamat. Jangan sekadar nak test market je. Kalau rasa tak ada niat nak peristihkan orang, jangan main-mainkan perasaan orang. Aku pantang betul kalau orang main-mainkan perasaan perempuan ni. Dah, tak payah cerita lebih. So sekarang berbalik pada cerita aku tadi. Sekarang kami dah masuk 4 tahun kahwin. Kahwin masa belajar memang mencabar. Kalau iman tak kuat, sabar tak ada dalam diri, goodbye je lah pada pasangan masing-masing. Korang tahu tak, isteri aku yang lama aku. Mula-mula aku terima dia pun sebab kesian. Tapi bila dah 2-3 bulan aku kenal hati budi dia, baru tahu diri aku yang lebih kasihan sebenarnya, bukan dia. Aku punya majlis kahwin simple je, babe. Akad nikah ada, ada kenduri sikit. Sumpah aku kata, aku tak ada duit masa tu. Tapi isteri aku terima aku lebih dari aku terima diri aku sendiri. Sedih. Aku hanya mampu bagi dia cincin belah rotan je masa nak nikah. Itulah mas kahwin aku. Itulah hantaran aku. Tapi isteri aku tak pernah merungut. Tak pernah sekalipun dia ungkit. Masa belajar, kita orang duduk asing-asing. Duduk dekat dalam kampus. Aku sibuk sebab dah dekat tahun akhir kan. Punya taat isteri aku, tak pernah sekalipun dia miss jumpa aku tiap-tiap hari. Setiap pagi confirm dia call, minta aku doakan dia jadi isteri yang baik, minta Allah selamatkan dan rahmati rumah tangga kami. Waktu lunch, walaupun dia tak masak, dia selalu beli aku makanan. Yelah, nak masak macam mana duduk dalam asrama tu. Dia akan pastikan perut aku kenyang. Aku ni kadang-kadang menyesal sebab waktu aku sibuk, aku tak sempat nak tanya keadaan dia. Dah makan ke belum? Tak tanya pun khabar dia. Tapi isteri sugar ni tiap-tiap malam call sebab nak minta maaf atas kesalahan-kesalahan dia. Sekarang isteri aku dah pun graduate. Dah dapat kerja pun. Aku pun sama. Walaupun gaji isteri aku lebih besar dari aku, dia tak pernah nak rasa tinggi diri. Dulu masa mak aku sakit, isteri akulah yang sanggup ambil cuti tanpa gaji. Dia sanggup nak jaga mak aku. Serius, aku menitis air mata nak cerita kat korang. Aku tengok dia betul-betul sabar jaga mak aku. Mak aku dah uzur. Tapi tak pernah sekalipun bila aku balik kerja, aku tengok mak aku kotor ke, bau anjing ke. Tak, tak pernah. Mak aku selalu bau wangi sebab isteri aku selalu mandikan mak. Pakaikan baju elok kemas dan wangi je. Aku tak tahu apa jadi kalau aku hilang isteri ni. Dia ibarat nyawa aku. Namun tak berapa lama lepas tu, Allah lebih menyayangi mak aku. Mak telah pergi menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang paling terasa kehilangan mak aku ialah isteri aku, Natrah. Dia memang terasa sangat pemergian arwah sebab saat-saat akhir arwah ada bersamanya. Sehari sebelum mak aku menghadap Ilahi, arwah sakit kuat. Isteri akulah orang yang jaga kencing berak mak. Arwah tak boleh makan makanan pejal. Isteri aku hancurkan nasi sehancur-hancurnya. Aku tengok dia suap bubur dengan air pada arwah guna wayar. Aku datang sebab aku sebagai anak kandung, aku rasa tak kuat nak tengok mak sakit macam tu. Aku tak seteliti isteri aku nak suap mak perlahan-lahan dengan sabar. Aku pernah cuba, tapi tangan aku menggigil. Isteri akulah setabah-tabah manusia. Air mata dia bertakung, tapi tak jatuh. Sebab dia kata dia tak nak tengok arwah mak nampak dia menangis masa jaga arwah. Pagi subuh tu arwah dah nazak. Isteri aku dah 2 hari tak tidur. Makan pun ala kadar. Memang dia tak berganjak dari kata arwah mak. Mak pergi atas riba isteri aku. Dia nampak tenang. Aku dah meraung dah. Aku rasa dunia dah gelap. Mak aku dah tak ada weh. Alhamdulillah,
urusan mandi kafan sampailah ke liang lahat isteri aku ada. Dialah yang mandikan arwah mak, kafankan mak semua. Apa yang buat aku sebak sangat, kali terakhir aku cium arwah mak, lama dia redung muka arwah. Masa tu air mata dia baru jatuh. Aku ingat lagi isteri aku kata, "Mak, Natrah dah jalankan tanggungjawab Natrah. Natrah minta halal semua yang mak dah bagi. Mak ampunkanlah semua dosa Natrah. InsyaAllah nanti Natrah ikut mak." Allah, aku tak sanggup nak dengar semua tu. Macam mana seorang menantu yang tak ada pertalian darah boleh rasa ikatan yang benar-benar tulus terhadap mak? Natrah, dia sebaik-baik isteri yang aku miliki. Untuk pengetahuan korang, isteri aku dulu bukanlah menantu kesayangan pun. Arwah mak dulu berkeras dengan isteri aku. Makan bertahun arwah mak nak terima isteri aku sepenuhnya. Tapi isteri aku mulia hati dia. Dia tak pernah berdendam. Apa yang orang cakap pasal dia, dia diam je. Dia tak akan balas semula apa keburukan orang lempar pada dia. Kuatnya isteri aku daripada liku hidup dia. Aku nak bagi tahu sedikit sebanyak tentang latar belakang isteri aku. Dia daripada kecil tak ada kasih sayang ibu ayah kandung. Bila dia dewasa sikit, dia rasa memberontak. Dia pernah ceritakan pada aku, dia pernah rasa macam nak bunuh diri sebab orang sekeliling hina dia. Dia pernah bertunang tapi putus tunang sebab pihak lelaki tak boleh terima latar belakang dia. Anak tak sah taraf. Aku nak bagi tahu, mana-mana wanita pun takkan pernah capai title sempurna tu. Sempurna tu hadir bila kita tahu menghargai kelebihan dan sama-sama top up kekurangan. Seburuk mana pun kisah hidup wanita tu, jangan kita hina. Kadang-kadang mereka lebih mulia daripada kita. Kita ni laki, kena lihat dengan mata hati. Tapi ramai antara kita tak tahu apa itu mata hati. Kita tahu komplain je. Demand, nak isteri lawa, pandai masak, pandai kemas rumah, pandai bergaya. Tapi kita, amalan kita yang bawa kita dan dia ke syurga tu dah ada. Sekarang banyak kes cerai berai. Bila orang kata kita suami dayus, kita marah. Tapi itulah hakikatnya. Kita ni ego melampau, tak nak terima kebenaran. Aku tak cakap pada semua lelaki, korang tahu diri korang macam mana. Aku banyak dengar tentang kisah suami yang abaikan isteri dalam channel ni. Lepas isteri dah tak ada atau bercerai, baru nak menyesal. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian dah tak ada guna guys. Pilihan hidup ni di tangan masing-masing. Sedarlah, hidup ni hanya sementara je. Tepuk dada, tanyalah iman. Ya Allah, kurniakanlah syurga buat makku. Jadikanlah Natrah isteri syurga buat aku. Natrah, abang ceritakan ni untuk abadikan kisah Natrah di sini. Satu nama yang paling membahagiakan aku atas dunia ni. Kalau diberi 1,000 wanita lain, abang tak nak. Cukuplah Natrah seorang je.